Masih di Islam itu Indah bersama Fiostin DS. Dan temanya sekali lagi hari ini adalah susahnya istiqomah. Tadi udah ada tausiah dari Ustadz Syam. Kemudian juga ada dari Ustadz Zaoki dan Ustadz Maulana. Kira-kira kesimpulan dari tema hari ini Ustadz Maulana. Asibu antu asibukum, kata Umar bin Khattab. Isaplah dirimu sebelum engkau diisap. Perhitungkanlah dirimu sebelum engkau diperhitungkan. Nasihati dirimu sebelum engkau dinasihati. Salatlah sebelum engkau disalati. Ini pembelajaran besar buat kita untuk menjadikan salat itu untuk pengawasan buat diri kita. Apa salahnya orang tua? Telepon anak udah salat. Bukan telepon anak sudah makan. Telepon keluarga, ingatkan, bangunkan anak untuk salat. Bukan hanya membangunkan anak untuk sekolah, tapi bangunkan anak untuk sholat. Apa salahnya? Menangis karena meninggalkan sholat jauh lebih baik. Karena itu akan diperhitungkan dunia dan akhirat. Amin, amin. Baik, terima kasih atas tausiah-tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Zaoki dan juga Ustadz Syam. Hari ini mudah-mudahan berguna dan tentunya jangan lupa diamalkan ya ibu-ibu ya. Yuk, boleh juga terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini, Reza dan juga Meda, boleh bergabung ke tengah. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya yang dari Ciamis, dari Bandung semuanya. Terima kasih buat tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman juga. Terima kasih buat jemaah yang ada di rumah. Besok jangan lupa saksikan juga Islam Itu Indah hanya di Trans TV jam 5 subuh. Akhir kata saya Rizky Kinos pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa terus menjalankannya. Kedua sholat ini sangat istimewa. Jika semua tahu akan mendatanginya meskipun berangkat. Yang ke kelas ke sana dulu.